Kalau gocek lah, aku kalau gocek lah. Oh, pernah mah? Oh. Hah? Hai, boleh begini? Boleh, activity tak boleh. Ya, cukup cukup lah, masuk dia ni. Ya, masuk saja siapa? Mah. Tapi oh. Masuk dia aja, bolong enggak, tak masuk pun di. Oke, ini adalah kampung budaya. Aduh, lagi yang pergi depan wey. Lihat kau. No, God, please, no. 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 Oke, sekarang kita berada di kampung budaya Sarawak yang berada tak jauh dari Gunung Sentubong. Tu Gunung Sentubong. Tu RWMF 2020, tapi tahun ni dia cancel because of COVID lah. So banyak aktiviti yang dijalankan di dalam tu. Wah. So jom kita pergi ke depan. Kampung Budaya Sarawak ataupun Sarawak Culture Village adalah muzium hidup di Bumi Kenyalang. Ia meliputi kawasan seluas 17 hektar dan berada di seberang Damai Beach Resort and Hotels. Di sini kita boleh pelajari budaya tempatan dan gaya hidup pelbagai etnik di Sarawak. Di Kampung Budaya Sarawak, terdapat bangunan replika yang mewakili setiap etnik utama di Sarawak. Antaranya, kaum Bidayu, Iban, Orang Ulu, Penan, Melanau, Melayu dan Cina. Semua bangunan dilengkapi dengan anggota kumpulan etnik dengan berpakaian tradisional dan menjalankan aktiviti tradisional. Para pekerjanya bertindak sebagai pencerita yang menggambarkan dan mentafsirkan cara hidup orang Sarawak. Kau nak apa masuk? Ya, laluan tu aja. Dah lahan yang kuasa lah, apa lagi? Kita berada di Damai Central menuju ke pantai. So inilah pemandangannya dekat sini, tapi tak ramai pengunjung disebabkan oleh COVID-19 ni. So kita layan view saja. Jom. Masuk, semua pengunjung dikehendaki mengikuti SOP. Di sini juga disediakan gerai-gerai makan untuk para pengunjung. Inilah pemandangan Damai Central. Sungguh indah sekali. Tapi sunyi, tiada pengunjung. Di belakang tu adalah Gunung Sentubong. Si bunyi ni. Baik, baik.
kan repot lah. Oke, kita berada di Damai Central. Oh, apa nama ya? Pantai Damai. Kak Wisma, panas. Jom. Kita nak lama. Oke, ini adalah simbolik burung kenyalang yang berada di Damai Central. Ini melambangkan hornbill ataupun burung kenyalang. Sebelum kita pergi ke destinasi seterusnya, kita singgah membeli kuih tradisi yaitu kuih penyaram. Okey, untuk follower semua, jangan lupa subscribe. Kita akan keluarkan video-video konten yang terbaik dari Cornetto. Jangan lupa subscribe. Nantikan episod akan datang. Ciao, jalan terus.